Duh, capek banget nih habis kerja. Yaudah deh, aku langsung mau istirahat aja. Karena aku juga udah mandi kan. Duh, ini si Noval juga bukannya tidur, malah main game. Besok sekolah juga. Noval, kamu nih ya, bukannya tidur, malah main game saja terus. Ah, besok juga sekolah. Kalau telat aja nyalahinnya kakak. Udah cepetan tidur. Malam ini lihat jam, udah jam berapa, jamin apa terus. Noval, denger gak sih? Udah tahu kakak capek habis pulang kerja. Kamu nih ya asik-asik kan main kerja, main HP mulu, ngegame aja terus. Noval, Noval, denger gak sih? Duh, kakak nih ya asik marah aja. Aku kan lagi main games. Ya udah sih besok sekolah. Ya udah sih ini. Iya iya deh, aku tidur nih. Marah terus. Nah, si Noval udah tidur deh. Sekarang waktunya Clarissa. Jangan-jangan dia belum tidur lagi. Tuh kan udah dibilangin. Pasti tidur belum. Clarissa, kamu nih ya sama aja kayak adekmu. Main HP aja terus. Ke tablet, ke HP, sama aja lah. Udah pokoknya sekarang tidur cepet. Besok sekolah juga. Belum kesiangan kakak yang disalahin. Udah cepetan tidur. Clarissa, denger gak? Tidur. Iya kak, ini Clarissa baru mau tidur kok. Lagian juga Clarissa udah ngantuk. Yaudah ya, Clarissa mau tidur dulu. Nah, Clarissa sama Noval udah tidur nih. Waktunya aku tidur juga deh. Udah lah, tidur juga. Dari semalam aku susah tidur. Ya deh, aku harus semangat karena hari ini aku kerja. Harus semangat, semangat, semangat. Oke, kita mandi dulu, ambil bajunya. Nah, terus kita ambil jaket. Oh iya, kemarin kan aku udah dikasih seragam ya. Ya deh, pakai seragam yang udah dikasih aja. Oke, aku udah siap. Cantik banget nih. Pakai tas, lalu pakai handset boleh kali ya. Oke deh. Eh, apa pakaiin aja ya? Apa pakai ini? Ini aja deh. Kayaknya lucu banget gitu kan. Oke, aku langsung mau siapin makanan untuk hari ini. Masak apa ya hari ini? Bingung banget nih. Apa aku masak daging aja kali ya? Jadi kita masak daging. Duh, es krim masih ada nih. Ada bagian buat nanti yang isi ini aja. Makan buat nanti, soalnya kan hari ini masih pagi banget. Jadi kan gak boleh ya makan es krim pagi-pagi. Jadi buat nanti aja. Oh iya, satu lagi ikan ya ketinggalan. Terus kita masak dulu ikannya. Ini yang satu kita taruh di sini aja. Terus kita masak deh. Ditumis, ditumis. Oke deh. Terus mau dicampur sama apa ya? Duh, masih kosong banget nih, belum ada ininya. Oh, aku tahu, dicampur sama ini aja. Mie. Wah, udah bagus tuh. Oke deh. Oke, makanannya sudah jadi semua nih. Oke, sekarang waktunya aku ngebangunin Noval sama Clarissa. Soalnya ini udah jam berapa, udah siang banget. Clarissa, kamu udah siap untuk sekolah hari ini? Udah dong kan, ya aku udah pakai seragam. Tuh kan, aku udah siap. Oh iya, si Noval kemana ya kak? Itu Noval belum bangun, ada sana kamu bangunin dulu.
Oke deh kak, kakak mau ke bawah dulu, mau siapin bekal. Oke kak, kami udah siap nih, makanannya udah siap belum? Udah dong, makanannya udah siap, yuk langsung aja kita sarapan. Oke kakak. Hei, ini makanan kakak. Ini makanan kamu, ini makanannya. Oke, mana makan semuanya? Nyum 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 enak banget kak. Ya dong, siapa dulu yang buat? Kakak gitu loh. Wah, udah habis. Oke deh. Ya udah langsung aja yuk kita berangkat. Udah sana kalian ambil tasnya dulu. Oke kakak, jangan lupa bekalnya tuh dimasukin. Oke kakak. Dah yuk berangkat. Yeay, berangkat. Bisa udah sampai tuh. Ya udah yuk langsung aja naik. Woi kakak. Oke, kita berangkat ya. Siap-siap semuanya. Udah sampai tuh di sekolah, yuk turun. Oke, dah yuk sana kalian masuk. Ayo kita ke sekolahan. Oke kakak. Yaudah kalian masuk ke sekolah sendiri ya. Masuk ke kelas sendiri ya. Oke kalian masuk ke sekolah sendiri ya. Sana gih. Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik bu. Baik bu. Baik bu. Oke, sekarang kita akan mulai pelajaran matematika. Ya, dikeluarkan bukunya. Atau tidak, didengarkan saja ya. Oke. Jadi, di sini kita akan membahas pangkat B. Rumusnya adalah X sama dengan minus B ditambah minus dibagi B2, B pangkat 2 dikurang 4AC. Jadi terus nanti hasilnya dibagi gitu. Oke, kalau cara B pangkat 2 dikurang BAC 4AC itu lebih besar dari 0 kalau misalnya dikurang 2RS. Kalau B pangkat 2 4AC sama dengan 0 yang artinya kalau dikurang 1RS. Berikutnya B pangkat 2 dikurang 4AC lebih kecil dari 0 kalau misalnya dikurang XRS. Oke, gimana semuanya? Paham? Paham bu? Paham bu? Paham bu? Hehe, siapa itu yang di belakang tidur? Is, lagi belajar malah tidur. Siapa namanya kamu? Joni ya? Joni, bangun. Lagi belajar malah tidur. Enak banget ya. Kamu itu di sekolah mau belajar apa mau tidur sih? Bangun, Joni. Dengar ibu gak? Joni. Aku ngantuk banget bu. Ibu kenapa sih bangunin saya? Saya kan lagi tidur tadi bu. Kamu ini niat belajar apa tidak sih?
Bukannya belajar perhatiin, malah asik tidur aja. Makanya kamu tuh malam-malam jangan main games terus. Jadi kurang tidur kan kamu itu. Apalah guru nih, asik marah aja. Padahal kan aku gak tidur, aku cuma meremin mata doang. Emang kelihatan kayak tidur ya? Ini dasar guru jahat. Dasar gurunya tuh jahat tak. Apa kamu bilang tadi saya guru jahat ya? Dikira saya tidak dengar apa ya? Yaudah sekarang kamu saya hukum karena kamu tidur di kelas. Kamu saya hukum karena tidur di kelas. Udah cepetan buat catatan 100 lembar. Tulisannya saya tidak akan tidur di kelas kembali. Gitu. Cepetan tulis 100 lembar ya. Jangan lupa, dan sore ini harus dikumpulkan. Bu, tapi banyak banget Bu, 100 lembar. 100 kata aja ya Bu. Bu, banyak kan Bu kalau 100 lembar? Udah, terserah saya. Yang guru itu di sini siapa sih? Saya atau kamu? Kamu tuh ya benar-benar keterlaluan. Udah cepetan buat tugasnya. Ya udah deh Bu. Anak-anak jangan seperti itu ya. Itu tidak baik namanya. Oke, mari kita lanjutkan pelajarannya saja. Aku udah sampai nih di tempat kerja. Halo. Halo. Ya, aku langsung kerja aja deh. Ini ya. Oh ya, ini ruangannya, aku lupa lagi. Kira-kira nanti itu mereka pulang jam berapa ya? Oh iya, aku kan baru ingat kalau ada laporan untuk bos. Bos, untuk pak manajer hari ini, pak manajer ada enggak ya di kantor? Kayaknya ada deh. Coba deh aku cek dulu di ruangannya. Coba deh aku tanya si Tono. Ton, hari ini pak manajer ada di ruangannya enggak? Manager, ada kok di ruangannya. Tapi sepertinya bukan pak manager deh, istrinya pak manager itu loh. Apa ya, nggak tahu deh saya, intinya tuh kayak istri cewek gitu. Kayaknya bukan pak manager deh. Apa bu bos kali ya? Udah deh, coba kamu cek aja sana. Oh gitu, makasih ya Tan. Iya, sama-sama. Permisi, Pak. Iya, masuk aja. Permisi, Pak. Iya, ada apa? Ini, Pak, saya mau nganterin laporan yang Bapak minta kemarin. Udah saya buat, Pak. Laporan yang iya, laporan yang saya minta itu udah dibuat. Udah ya, oke nih. Sini laporannya, saya mau lihat dulu. Nih, Pak. Oke, saya cek dulu ya laporannya. Oke, tunggu ya, saya cek dulu. Oke, laporan yang saya minta sesuai yang saya minta. Ini pas banget ya, sesuai yang saya minta. Oke, jadi sesuai ya. Oke, terima kasih. Jadi laporannya saya minta sesuai ya. Oke, ini. Oke, kamu sekarang boleh pergi. Oh, baik Pak, terima kasih. Akhirnya laporannya udah aku selesaikan tadi malam. Yaudah deh, aku langsung mau lanjut kerja aja dulu. Oh iya, hari ini ada siaran ya. Oke, kita harus isi suara deh hari ini untuk siaran. Nah, di sini untuk siaran langsung.